أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة Lilmalaikati ini merupakan mad wajib mutasil yang kita panjangkan sampai 2,5 alif. Dan ini panjangnya itu adalah wajib. Makanya disebut mad wajib. Karena dia ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, dalam satu kalimat. Makanya disebut mutasil atau bersambung. Ini gunnah musyaddadah kita dengungkan. Kemudian tanwin bertemu dengan fa kita samarkan karena dia itu ikhfa. Qalu antaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Qalu ini kita panjangkan karena dia itu mad jaiz munfasil. Perbedaan dari mad wajib dan mad jaiz itu, kalau mad wajib dalam satu kata, kalau mad jaiz itu di lain kata atau dua kata. Qalu ada ataja'alu. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, maka dia disebut mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh. Boleh satu atau boleh dua alif kita membacanya. Kemudian ini dipanjangkan sampai 1,5 alif yaitu di idgham bi gunnah. May yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Untuk sukun hamzah yang kita wakofkan, maka nadanya kita tinggikan sedikit ya. Dima. Nah, seperti itu. Ini disebut an-nabr. An-nabr itu meninggikan sedikit suara dari sukun hamzah kalau kita wakofkan. Terutama ketika mad wajib ini. Jadi suara hamzah itu harus jelas. Itu disebut an-nabr. Wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Membaca kaf yang disukun ini disebut dengan hamas. Cara membacanya itu mahmus atau hamas. Kaf ini kita sukun, kemudian kita hembuskan nafas sedikit. Bukan kolkolah, bukan memantul, tapi hamas. Lak, lak. Wa nuqaddisu lak, lak. Jadi ada lelehan sedikit ya dari sifat hamas tersebut. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Panjangkan ketika mad alif lisukun ini sampai 3 alif itu tidak mengapa. Inni guna musyaddadah kita dengungkan. Kemudian di sini ada mad jaiz munfasil yang boleh kita baca 1, 2, atau 3 alif. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal mala'ikah. Kita berhenti di sini karena kita temukan di sini tidak ada tanda waqaf. Maka kita berhenti sesuai makna ayat. Boleh juga kita patokannya adalah ada fa di sini. Maka kita berhenti sebelum fa. Kemudian kita ulangi dari summa. Ini yang bagus. Summa aradahum alal malaikati faqala ambi'uni.
Kita berhenti di sini tidak masalah. Kita ulangi dari mana? Dari fa. Jadi fa ini merupakan patokan kalau kita berhenti sebelum fa gitu. Kalau kita ibtida atau memulai bacaan dari fa itu juga bagus. Faqala ambi'uni bi'asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Kita membaca banyak sekali mad wajib di sini. Ada bi asma'iha yang kita panjangkan, demikian juga haula ini kita panjangkan juga, maka membutuhkan nafas yang kuat. Sehingga kita atur nafasnya supaya kita disiplin membaca panjangnya atau gunah-gunahnya. Seperti di sukun nun bertemu dengan ba ini adalah ikrab, ini kita tahan, kita panjangkan. Faqala ambi'uni. Kita panjangkan merupakan ikhlab ya. Kemudian di sini juga in kuntum ini juga kita panjangkan karena dia ikhfa. Jadi ini memerlukan nafas yang lumayan panjang, harus kita latih. Faqala ambi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Nah, itu boleh dicoba dari faqala sampai shadiqin dengan nada yang sedang ya, kita disiplin panjangnya. Nah, itulah kita temukan kekuatan kita, nafas kita di situ. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita berhenti karena dia memang tanda waqaf itu lebih baik berhenti kalau ada tanda waqaf qaf seperti ini, qaf lam. Ini lebih baik berhenti karena ini singkatannya itu al-waqfu aula. Waqaf itu lebih utama. Innaka antal alimul hakim. Mad 'alid di sukun, yang dimaksud mad 'alid di sukun adalah mad yang terjadi ketika kita itu mewakafkan, dan di sini ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukun. Asalnya huruf itu adalah huruf hidup, kita matikan karena wakaf, makanya disebut 'arid. 'Arid artinya menghadapi lisukun huruf yang disukun. Ada mad tabi'i menghadapi huruf yang disukun, itu namanya mad 'arid lisukun. Panjangnya 1, 2 atau 3 alif. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Panjangkan ketika mim bertemu dengan ba, ini kita sebut dengan ikhfa syafawi. Kita disiplin panjang pendeknya. Di sini ada mad jaiz juga, kemudian bi asma'ihim mad wajib, ini juga kita panjangkan. Tanda waqaf jim merupakan tanda waqaf yang kita boleh berhenti di sini, boleh juga terus. Disebut jim karena dia singkatan dari jaiz. Jaiz artinya boleh. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Kenapa kita tidak berhenti di sini? Karena tanda waqaf lam ini itu harus terus. Lam alif ini dari la waqfa fihi, artinya tidak ada waqaf di sini, itu singkatannya. Disebut juga waqaf mamnu', ya. Mamnu' itu artinya waqaf yang kita dilarang berhenti di sini. Maka kita teruskan qala alam aqul lakum sampai ini, kemudian kita ulangi dari qala lagi. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh.
Apabila kita berhenti ketika ada lam alif seperti ini, maka kita hendaknya mengulanginya. Dari ini itu tidak masalah. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi kita lihat, kita cermati apakah kita itu kuat nafasnya. Itu bisa kita coba. Kalau kita tidak kuat, misalnya dari ini sampai taktumun tidak kuat, pilihlah dari sini sebelum wau kita bisa berhenti, kemudian kita ulangi lagi dari wa'alamu demikian. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ini juga cukup panjang karena di sini ada mad wajib, demikian juga ada mad jaiz, bahkan mad jaiznya ini ada dua, fasajadu dan illa, ini merupakan bacaan yang panjang. Kemudian iblis, apabila kita sukun, ini juga merupakan mad alif di sukun yang boleh dan bisa kita panjang sampai tiga alif ya. Jangan lupa di sini ada ba yang disukun, maka dia itu qalqala. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ada waqaf shad lam, ini artinya al waslu aula, wasal itu lebih utama atau lebih baik terus. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka al jannata wa kula minha. Misalnya kita tidak kuat, maka kita berhenti di sini juga tidak masalah. Kalau kita kuat, kita langsungkan ke syi'tuma sini ya. Tanda waqaf di sini. Kita coba. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Nah, ternyata kita kuat sampai di sini, itu merupakan sesuatu yang bagus ya, kalau kita langsung kuat sampai di tanda waqaf tersebut. Jadi meskipun tidak kuat juga tidak mengapa, kita pilih berhenti di mana seperti itu dan kita ulangi dari tanda kata depan yang bagus. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Nah, untuk ayat ini hati-hati kalau misalnya pemula itu biasanya ini baknya ini dipendekkan, fatakuna dipendekkan, padahal ini panjang ya, ini satu alif, وَلَا تَقْرَبَا artinya ini dua orang ya. Janganlah engkau dekati pohon ini ya. Wala taqraba hadhihi syajarata. Janganlah engkau berdua ini mendekati pohon ini. Ini pesan terhadap Nabi Adam. Fatakuna minal zalimin. Jadi alif yang sini yang dibaca panjang ini menunjukkan dua ya. Atau dalam bahasa Arab itu musanna. Fatakuna minal zalimin, bukan fatakuna minat. Kalau ini pendek berarti dia satu, menunjukkan satu. Tapi ini menunjukkan dua. Hati-hati di sini, ini kita panjangkan sesuai makna ayatnya. Fatakuna minal zalimin. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Demikian juga ini kana. Kana biasanya rata-rata di dalam Al-Quran itu nanya dipendekkan ya. Tapi kalau ayat ini kita panjangkan ya. Kana itu yaitu menunjukkan musanna atau dua ya, di dalam bahasa Arab ya. Kana yakulani tu'am, ada ayat yang
yang lain seperti itu. Ini kita panjangkan. Mimma kana fi. Panjangnya ya satu alif saja karena dia itu mad tabi'i atau mad asli. Wa qulna bintu ba'dukum li ba'din adu. Nah, di sini kita menemukan tasydid wawu ya. Tasydid wawu itu tidak sama dengan sukun wawu. Kalau ini sukun wawu tanpa tasydid, maka kita membacanya itu seperti mad tabi'i. Contohnya seperti ini kalau tidak ada tasydid ya. Adu, kita panjangkan saja satu alif. Tapi kalau ada tasydid seperti ini, maka bukan kita panjangkan, tapi kita tekan ke huruf wawu. Karena dia itu tasydid ya. Jadi cara membacanya itu bukan dipanjangkan, tapi ditekan, ditabrakkan kepada huruf wawu. Liba'udin adu. Adu. Seperti itu ya. Kita tekan kepada huruf wawu karena dia itu bertasydid. Jadi ini bukan mad ya, bukan mad. Dia itu hanya bertasydid dan cara membacanya itu ditasydidkan. Wa qulna bintu ba'dukum li ba'din adu. Kita berhenti di sini karena waqaf jaiz ya. Jaiz artinya boleh. Boleh berhenti, boleh terus. Bisa berhenti, bisa terus. Mubah. Wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Nah, kalau tanwin bertemu dengan wawu, di samping kita tekan ke wawunya ini, kan ini menjadi tasydid ya. Jadi tasydid kalau yang ini tasydidnya asli, memang ada tasydidnya. Kalau ini tasydid ini bentukan dari idgham bigunnah. Kalau idgham bigunnah ketika kita tekan ke wawu ini, maka kita panjangkan. Itu yang disebut dengan bigunnah atau dengung. Mustaqarru wa mataru. Mustaqarru wa mata'un ila hin. Ila hin ini juga mad alif lisukun. Fatalaqqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Fatalaqqa ini merupakan mad jaiz munfasil. Kita boleh panjang satu, dua, atau tiga alif. Adamu, nah kita membahas Adam ya. Adam ini A-nya ini disebut dengan mad badal ya. Bacanya satu alif, mad badal, badal artinya ganti, yang asalnya itu adalah adamu menjadi adamu, kita panjangkan a-nya. Kemudian mirrabihi ada idgham bila gunnah, ada ikhfa. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini yaitu ketika kita membaca alaih. Ini merupakan mad lain yang jatuh ketika waqaf. Mad lain yang diwaqafkan yang menghadapi huruf ini, H ini, atau huruf yang lain yang asalnya hidup yang kita matikan, ini membacanya sama dengan mad alif lisukun. Jadi mad lain yang seperti ini membacanya seperti mad alif lisukun, jadi boleh kita panjangkan, jangan langsung dipendekkan. Fataba alaihi, tapi dipanjangkan biar sempurna karena dia itu menjadi mad alif lisukun. Fataba alaih, sukun haknya harus terasa ya. Innahu huwattawwabur rahim. Sadaqallahul azim.